alumni angkatan 2014 jurusan IUB program pendidikan seni pertunjukan yang diutus dari Bapak Sulaiman Gidon MPD. Saya mengucapkan sangat sangat berterima kasih karena adanya program ini. Kami angkatan 2014 bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Dan selama mendapatkan program pendidikan ini, yang terbebankan itu dari segi uang semester, uang makan, kehidupan sehari-hari, uang satunya itu sudah dapat. Kalau pakai kompor apa ini? Ya, kami tidak perlu dua lagi. Pertama saya, karena saya anak seorang yatim, hanya hidup berdua sama nenek. Ya, kalau uang kuliah otomatis itu sudah tidak mampu lagi kalau hanya mengharapkan uang pensiun, apalagi pensiun zaman dulu. Saya atas nama Diana Tafsirutari mewakili teman-teman dari jurusan Geologi Universitas Pancasila Pontianak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sulaiman Gidon MPD atas program yang telah beliau terapkan sehingga saya bisa melanjutkan studi ke Universitas Pancasila Pontianak pada tahun 2006. Saya sangat merasakan manfaat yang besar sekali atas program ini karena dapat membantu perekonomian orang tua saya. Dulu saya mikir bingung mau sekolah, ya karena tidak ada biaya. Sempat saya mau berhenti atau saya bekerja, tapi dengan program ini saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada Bapak Bupati Sulaiman Gidon MPD. Saya bisa selesai studi sarjana S1 dan saya bisa kerja sampai saat ini. Depannya program beasiswa utusan daerah tetap berjalan sehingga mimpi-mimpi adik-adik saya yang ingin melanjutkan kuliah masih bisa terbuka jalan. Jadi harapannya untuk bupati yang akan datang, ya untuk program beasiswa utusan daerah berjalan, dan harapannya juga dapat apresiasi dari provinsi dan pemerintah pusat sehingga Kabupaten Bengkayang khususnya di segi pendidikan bisa maju dan sinergis dengan program pemerintah.